3, 4, dan 5. Raffi Oedi Rahman juara 1. Muhammad Faizal Raffi juara 2. Ramadan Atalazir juara 3. Muhammad Il Rosi juara 4. Dan Raffi Sarahman juara 5. Tepuk tangan dong untuk adik kita. Ramadan ini kita ibaratkan adalah gunung ijen yang sedang terbakar. Jadi pertama misi yang kalian lakukan adalah memadamkan api. Jadi dua lampu ini diibaratkan api yang sedang membakar gunung ijen. Nah, kalian pertama akan mengambil kotak berwarna biru. Ya. Setelah ambil kotak berwarna biru, maka kalian arahkan ke angka 2 atau tempat kotak yang berada di sebelah lampu. Kalian harus menyiram kebakaran ini menggunakan air dengan kotak warna biru dengan cara mendorong kotak ini masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan. Sebelum lampu mati atau sebelum kebakaran itu reda, kalian dilarang untuk ke atau ke checkpoint berikutnya. Jadi pastikan bahwa robot sudah mematikan api yang ada di situ. Lampu mati, maka wasit akan mengangkat benderanya, berarti kalian bisa melanjutkan ke checkpoint berikutnya. Setelah ijen kita padamkan apinya, berikutnya baru kita tanami dulu menggunakan kotak-kotak berwarna hijau ini. Kita tanam pohon. Setelah kita tanam pohon, baru nanti kalian letakkan di angka 4. Ada 3 angka 4 yang bisa kalian letakkan, boleh di mana saja, boleh di mana saja. Nah, setelah itu baru pada saat letakkan di nomor 4, kalian bisa memasukkan kotak ini ke dalam apa namanya wadah yang sudah disediakan. Jadi di situ andai sudah 75% masuk, maka dianggap sudah masuk. Di sini apabila wasit sudah mengangkat bendera, berarti sudah masuk 75%. Nah, berikutnya pada saat kalian mau mundur, ternyata kena tendang, itu sudah dianggap masuk. Ya. Jadi yang penting kalian sudah memasukkan itu ke dalam kotak dan 75% sudah masuk. Pada saat kalian mundur ternyata kena tendang, robotnya tidak masalah, itu sudah masuk. Kalian lanjutkan saja ke checkpoint berikutnya atau kotak berikutnya. Nah, setelah ditanami pohon, maka penambang belerang baru boleh mengambil belerangnya. Jadi saat kalian bisa naik ke atas gunung ini, setelah itu ambil belerang dan masukkan ke penimbangan angka 6. Angka 6 di sebelah kanan dan kiri dengan cara mendorongkan kotak ini ke saklar yang ada di situ. Kalian dikatakan finish pada saat lampu yang tadinya mati akan menyala kembali. Saya ulang, dikatakan finish apabila lampu yang menyala tadi, yang mati tadi, dia bisa menyala kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama siswa seni. Kali ini seru sekali ya di Semen Sabah. Ada lomba robotik. Robot yang bagaimana itu? Nah, untuk lebih serunya langsung kita lihat ya. Hari ini akan didemonstrasikan bagaimana pelaksanaan lombanya. Akan didemonstrasikan oleh siswa Semen Sabah. Namun nantinya akan dipraktekan yang dilombakan oleh para peserta dari sekolah dasar se-Kabupaten Banyuwangi. Lomba robotik. Yuk kita lihat bagaimana keseruannya praktek dari siswa Semen Sabah yang dipraktekan. 3, 2, 1. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi mengambil yang biru dulu. Ya. Ini tidak dijepit ya. Ini harusnya robotnya robot jepit. Ya, hanya boleh mendorong. Lebih enak robot kalian kan?
oke, jadi agak sulit. Ya. Jadi seperti itu. Atau lebih cepat, bu bisa dilebih boleh untuk lebih cepat boleh lah. Oh, lebihnya. Jadi seperti itu sudah mati berarti maka dilanjutkan mengambil benda yang berikutnya. Contoh satu saja Mas Arif yang hijau. Ini saya saja ambil. Nah, kalau datang itu bagaimana? Nanti panitia akan membalikan posisi dari kota. Iya. Oh, ini tadi ada yang sudah bisa mengalahkan kakaknya. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Bisa dikembalikan satu. Iya. Lama. Karena di sini tidak sesuai dengan foto yang kalian bawa. Jadi seperti itu. Oke. Ya, masukkan ke nomor 4 saja bebas Mas Arif. Thank you.
Biar lampu. Yes. Sampai di sini ya, ketemu lagi bersama siswa seni kali ini dengan para juara ya, para juara daripada lomba robotik di Spensaba dalam rangka Smart Olympiad, dalam rangka apa Smart Olympiad, yaitu Science Mathematics Robotic and Religion. Kali ini bersama para juara-juaranya ya, para juara-juaranya ya. Dadah dulu, dadah dek. Ayo dadah dulu, woi, dadah dulu. Ya. Dan akhirnya dari ini ya, dari backdropnya Smart Olympiad Spensaba, saya ucapkan terima kasih udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe, like, comment, and share. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.